Ciri-ciri Imam Mahdi menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dijelaskan dalam Kasiful Ghumma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al Mahdi adalah seorang laki-laki dari keturunanku. Warna kulitnya sawo matang. Postur tubuhnya seperti bangsa Israel. Pada pipi kanannya terdapat tanda bagaikan permata. Dahinya lebar. Parasnya seperti seorang berusia 40 tahun. Deretan giginya rapi." Dalam riwayat lain disebutkan oleh Imam Ali A.S., Imam Mahdi digambarkan sebagai sosok pemuda yang lumayan tinggi. Berwajah tampan. Berambut indah menjuntai hingga ke pundak. Wajahnya bercahaya. Serta rambut dan jenggotnya berwarna hitam. Wallahu a'lam bishawab.